Hai, assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Heru Biru. Dan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat selalu. Ini sekitaran pukul 5 ya teman-teman ya. Pukul 5 waktu Bali. Nah disini cepat 1 jam dari pulau-pulau lainnya. Nah teman-teman, sekarang aku mau nunjukin video sederhana seperti biasa. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa terhibur dengan video ini. Posisi aku berada di salah satu perkampungan di Bali, dan ini posisinya di atas bukit ya teman-teman. Jadi beginilah perkampungan ini, kalau nggak salah nama tempat ini di Pojok Batu, sekitaran Pura Pojok Batu ya teman-teman. Jadi terima kasih buat teman-teman yang menonton video ini. Aku akan terus share dan bagikan terus ke teman-teman cara bertahan hidup di Bali seperti aku ya teman-teman, yang nggak ada duitnya tapi nekat untuk pergi keluar pulau. Jadi mohon bantuan teman-teman untuk selalu support channel ini dan bagikan video ini ke sosmed teman-teman, salin linknya dan di share ke Facebook, ke WhatsApp juga, ke Instagram juga ya teman-teman. Nah posisi kita berada di atas bukit, dikelilingi oleh hutan jati. Ini aku udah tanya-tanya kemarin yang pohon-pohon ini namanya pohon jati ya teman-teman. Jadi pohon jati ini adalah salah satu pohon besar juga di sini. Teman-teman bisa lihat pohon-pohonnya nih di kiri dan kanan. Dan perlu teman-teman ketahui kalau di Bali seperti ini, di perkampungan, jalan sekecil ini juga diaspal ya teman-teman ya. Sangat mulus sekali, teman-teman bisa lihat. Jalannya mulus sekali ya teman-teman. Dengan tikungan yang sangat tajam. Ini kita akan terus berjalan sampai ke jalan porosnya ya teman-teman. Nanti di sana ada pura yang besar juga, namanya Pura Pojok Batu kalau nggak salah. Teman-teman terus menonton video-video dari aku akan bagikan cara bertahan hidup di Bali, bagaimana makanannya, harga makanannya, dan suasana di perkampungan Bali ya. Aku akan bagikan terus ke teman-teman, siapa tahu teman-teman berminat ingin ke Bali dan mencari informasi-informasi bagaimana caranya untuk pergi ke Bali dengan pikiran murah. Di sini anginnya sangat kencang ya teman-teman. Dengan cuaca yang sangat cerah, tapi tidak panas ini teman-teman. Karena mungkin di sini anginnya kencang ya. Dan suasana malam di sini sangat dingin sekali, karena posisinya memang di atas bukit.
itu lautnya udah kelihatan yang berwarna biru. Nah, ini di depan kita ini namanya Pura Ponjok Batu. Dia lautnya, jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Dan di bawah ada yang mandi. Ini anginnya sangat kencang ya teman-teman. Di bulan Agustus ini gelombangnya cukup besar juga, jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Baju hijau adalah bekalan dari Pura Ponjok Batu. Aku tidak bisa ke sana ya teman-teman, karena lagi pakai celana pendek, jadi gak enak juga nih. Tuh, pakai celana pendek, sandal jepit, belum mandi dari pagi. Oh ya, di sini ada tulisan Desa Adat Bangkah pada Negeri Dagem. Oh. Desa Adat Bangkah pada ngerti dogen tongos ngutang sampah plastik. Jadi teman-teman yang tahu artinya bisa berikan komentar ya di bahasa Bali.
ini namanya Jalan Singa Raja Amlapura. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini jalannya sangat mulus sekali. Dan situasinya begini ya teman-teman, kalau di perkampungan jadi sepi, tidak terlalu ramai. Dan di desa sini juga ada masjid. Namanya Masjid Ar-Rahmah Aku belum sempat ke sana, ke Masjid Ar-Rahmah karena lagi ada kesibukan. Dan mungkin sampai di sini dulu videonya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton channel YouTube Heru Wiru dan selalu support channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang dan aku bisa videokan terus. Jadi dari situasi kampungan di Bali.